Tiga hari lagi pertandingan Seri 3 Liga 1 tahun 2021 akan digelar tepatnya pada Sabtu 20 November 2021 sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tim yang bertanding harus mempersiapkan diri untuk menjalani debutnya yang terbaik, tak terkecuali Persija Jakarta. Pelatih Persija Jakarta Angelo Alessio tekankan agar timnya harus bermain seperti seekor macan. Hal itu diungkapkan Angelo saat pertemuan antara Persija Jakarta dan The Jackmania di Hall Bigor Sumantri Brojonegoro, Jakarta pada Selasa 16 November 2021. Dikutip dari kuartakotalife.com pada Rabu 17 November 2021, tim Macan Kemayoran akan menjalani debutnya di Seri 3 Liga 1 2021 menghadapi Persib Bandung. Dalam persiapan laga tersebut, Angelo berujar dirinya akan menempatkan 11 pemain terbaik. Ia pun juga menekankan kepada para pemainnya bahwa mereka diibaratkan seekor macan. Maka para pemain diharuskan bertanding seekor macan. Sebelumnya, tim oranye tersebut dari 11 laga hanya mampu meraih 3 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 2 kali menelan kekalahan. Dengan hasil itu, tim kebanggaan warga ibu kota menempati posisi ke-9 klasemen sementara Liga 1 2021 dengan raihan 15 poin dari 11 laga. Terkait hal ini, Angelo sadar bahwa hasil yang didapat tim besutannya belum maksimal. Angelo menyebut Persija tidak cukup memuaskan di seri kedua. Bahkan dengan hasil tersebut membuat supporter Macan Kemayoran, The Jackmania, sempat kecewa dan frustasi. Ia juga mendengar dan memahami kemarahan The Jackmania. Terlebih, Angelo juga merasa marah dengan dirinya sendiri. Kendari demikian, ia menerangkan yang terpenting sekarang ini adalah mencari solusi dari persoalan ini. Angelo memastikan timnya memiliki komitmen 100% untuk menampilkan yang terbaik pada laga Seri 3 nanti. Sementara itu, Kapten Persija Andri Tani Ardiasa memastikan saat ini para pemain memiliki tekad kuat untuk bangkit. Bertanding melawan Persib di laga pembuka Seri 3 dijadikan sebagai momentum kebangkitan. Hal ini lantaran menjaga harga diri dan tentang kebanggaan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!